Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Balitar ingin memperlihatkan kediaman Bapak Insinyur Soekarno waktu kecil yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 59 Sanan Wetan, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Kota Blitar memang sangat identik dengan sosok proklamator Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pahlawan yang juga menjadi presiden pertama Republik Indonesia ini lahir di Surabaya dan wafat di Kota Blitar. Selain makam Insinyur Soekarno yang akrab dipanggil dengan Bung Karno, ada peninggalan lain yang berkaitan erat dengan beliau. Berupa kompleks rumah tua yang menjadi tempat tinggal beliau ketika masih kecil, yaitu Istana Gebang. Istana Gebang menjadi destinasi wisata edukasi yang syarat akan sejarah, yang menjadi pilihan utama bagi wisatawan di Kota Blitar untuk sejenak ikut mengenang dan merenungkan perjuangan luhur yang telah diabadikan Insinyur Soekarno kepada bangsa Indonesia. Setiap hari, Istana Gebang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mereka yang berkunjung merupakan serangkaian wisatawan yang juga berziarah ke makam Bung Karno. Ruangan pertama yang kami masuki adalah ruang tamu, di mana ruangan ini difungsikan untuk menyambut tamu dari keluarga Bung Karno itu sendiri. Memasuki kamar pertama, yaitu kamar untuk tamu laki-laki. Jadi di rumah Insinyur Soekarno itu sendiri tersedia dua kamar untuk tamu yang akan datang. Yang pertama adalah kamar tamu laki-laki, dan di seberangnya terdapat kamar tamu untuk perempuan. Ini adalah tempat keluarga, tempat di mana keluarga Bung Karno berkumpul dan menikmati waktu-waktu yang luang. Di sini juga banyak terdapat foto-foto Bung Karno beserta keluarganya. Di sini juga banyak peninggalan-peninggalan dari keluarga Bung Karno itu sendiri.
Selanjutnya, ini adalah kamar dari Bapak Insinyur Soekarno saat muda, di mana saat beliau menginap di rumah kedua orang tuanya, Insinyur Soekarno beristirahat di kamar ini. Ini adalah ruang santai di mana keluarga dari Bapak Insinyur Soekarno menghabiskan waktu untuk bersantai.